mati pun kita tak tahu apa hikmah yang Allah timpakan ujian musibah. Saya mengambil ini sebab saya lihat 2-3 hari ini ramai yang mati bunuh diri. Kan baru ni kita tengok Myanmar kan, Emiratu, jadi ini satu benda yang menyedihkan kita. Kan menyedihkan kita kenapa yang berlaku, yang mungkin yang terjatuh kat shopping mall tu kan, tapi yang dekat MRT tu kata terang-terang bunuh diri kan, dia campak anak dia kan. Jadi ini satu benda yang menyedihkan kita. Tak kiralah dia Islam ke tak Islam ke, wallahualam saya pun tak pasti, tapi ini menyedihkan kita apabila berlakunya orang Islam bunuh diri kan, salah satunya kerana stres, salah satunya kerana tak tahan dengan ujian, dengan kesusahan. Covid itu ramai lagi yang susah kan, tak ada pendapatan, tertekan. Jadi apa pun yang menimpa kita, kita kena ada keyakinan yang kuat ini. Tahun baru ni kita kena suburkan lagi bahawasanya apa yang Allah lakukan itu adalah untuk kebaikan kita. Dan kadang kita tak nampak, dan jangan kita sedih, jangan kita ragu-ragu tentang kasihan belasnya Allah dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Walaupun dia beri kita musibah, Allah beri kita ujian dan sebagainya. Yang kedua, yang saya ingin mengajak juga untuk kita mentransformasikan diri kita, untuk kita menjadi lebih baik, ialah kita memperbaiki cara kita berfikir. Cara kita berfikir. Fikiran kita ini kena fikiran yang betul. Berlandaskan framework Islam yang betul. Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang bukan apa. Masalah cara berfikir yang berbeza-beza. Jadi kita nak argue, suami isteri nak argue, kawan-kawan pun nak argue, susah sebab cara berfikir dia yang tidak betul, yang tidak logik, yang lari. Kan susah nak masuk, tak kena je nak argue dia. Orang kata asyik alih tiang gol dia. Macam mana nak macam mana nak bincang ni, macam mana nak sampai kesimpulan ni? Kan kita memang tak akan sampai kesimpulan. Jadi cuba kita latih diri kita berfikir dengan betul. Pemikiran yang betul, yang berlandaskan syariat, pemikiran yang berlandaskan framework Islamic worldview yang betul. Sebab bila kita ada pemikiran yang macam ni, dia akan memudahkan kehidupan kita dan akan menjadikan kita insan yang lebih baik. Yang ketiga ni ialah dari segi akhlak kita. Ni dari segi akhlak lah. Banyak sebenarnya, saya ambil tiga ni je lah. Kita hijrah dari segi akhlak kita. Hari ini biar akhlak kita lebih baik dari semalam. Cuba kita lihat, kita yang tahu akhlak kita, orang tak tahu. Orang tak tahu. Saya tahu akhlak saya. Saya tahu perangai saya. Perangai saya yang, katakanlah saya bukan anak diklar. Tapi perangai saya memang, yang saya tengah melawannya ialah memang saya ini panas. Panas bagan. Kan? Yang itu memang saya tahu. Dan alhamdulillah saya yang 10 tahun dulu dah banyak improve. Dulu lagi garang. Isteri saya kata yang 20 tahun dulu kahwin, lagilah garang. Banyaklah keluar duit dah, Doktor. Tapi saya tak pakai. Tapi pakai tu, transaction lain. Jadi kita kena pastikan, cuba kita buat sesuatu tentang akhlak kita. Kat mana? Kita orang tak tahu, kita kedekut ke, kita pemarah ke, kita sombong ke, kita celupa mulut ke, kita suka mengumpat ke, whatever, mulut laser ke, kan. Kita kena tengok kan apa yang kelemahan kita. Kadang-kadang kawan kita boleh cakap, engkau ni jaga sikit mulut tu. So kita tahu, ya aku ni memang tak elok kot, ramai dah orang tegur aku ni. So kita kena careful sikit, jaga. So kita perbaikkan akhlak kita. Jadi saya rasa itulah, masa pun dah habis dah ni, 9:30 dah saya ingat. Itulah antara perkara-perkara yang boleh kita buat supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sebab kalau kita perhatikan kita punya umur ni, kita nampak 43, apa kita nampak 63 kan umur Nabi kan. Cuba kita kira 63 tu, cuba kita kari 63 kali dengan 12 kan, kali dengan jam 24, kali kita tengok bahawasanya dia adalah berapa ratus ribu saat, juta mungkin setiap detik. Jadi itu semua adalah pasir-pasir yang sedang bergerak. Setiap detik tu ialah pasir-pasir yang sedang turun kan. Itulah dia saat-saat yang berlalu dalam masa kita, yang menunggu pasir itu untuk habis daripada usia kita. Dan habis usia kita, habislah pasir itu turun semuanya. Jadi masa itu kita dah
bersama ditarik oleh Israel dan kita mengharapkan husnul khatimah. Insya-Allah. Dan yang pasti belum barang pasti bila kita pergi kan doktor ni. Berapa baki hari pun kita tak pasti. Berapa butir lagi baki pun kita tak pun tahu. Tak pasti, tapi kita harapkan dan doakan yang terbaik untuk husnul khatimah. Hari ini lebih baik daripada semalam. Doktor Nik, terima kasih banyak atas ingatan. Memang terbukalah mata semua yang mendengar pada hari ini. Semoga kita dapat ibrahlah apa yang insya-Allah. Terima kasih doktor Nik. Terima kasih masih jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia, IKIM, supported by UEM Group, will be organizing an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mukhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sunway Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Osman, Professor Raja Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Santok, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live-streamed via IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator, Shafiq, at 019-3488-050. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Allahumma inna duha duha'uka walbaha'a baha'uka waljamala jamaluka walquwata quwatuka walqudrata qudratuka walismata ismatuka. Allahumma inka rizqi fi s-samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukan, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Bekar waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Mari bersama menyumbang ke dana pembinaan Masjid Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau, Kampung Jerimbung, Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Pertanyaan lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sumbangan anda, laburan akhirat. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia?
Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Belajar aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sarawak pada 5 hingga 7 Ogos ini. Dari 9 pagi hingga 9 malam di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Ada kaunter perkhidmatan kementerian, karnival kejaya jamin kerja keluarga Malaysia, jualan keluarga Malaysia serta ada macam-macam aktiviti di Siaklah. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemik. Mau tahu lebih lanjut, layari media sosial rasmi keluarga Malaysia. Jangan buang peluang tu. Jom kita ramai-ramai agak Siaklah. Seakar rubah bagai tiada arah. Oh Allah, aku mengakui aku hamba hina penuh dengan dosa. Namun sampai bila Allah, informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus kekal di setiap frekuensi Radio IKIM. Tak lupa yang sedang bersama kita di laman Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ha, sebab kita juga berada di platform digital dan terus saja anda boleh sama-sama komen, like, share. Ha, barulah ada interaktif di situ. Ya, kan? Betul. Bersama usrah di luar sana, insya-Allah. Terima kasih kepada yang baru masuk FB, YouTube dan juga ada yang tag kawan-kawan untuk nak tonton bersama, insya-Allah. Ya, itulah yang sangat seronok sebab usrah ni bukan kita seorang-seorang saja yang akan turut sama mendengar, menghayati, tetapi juga kita
kita ni satu keluarga. Macam mana, cuba bayangkan sekejap kan, dalam keluarga kalau kita ada adik-beradik, apa yang kita buat? Selalu kita berbincang, tanya pendapat kan, tanya lagi pengalaman cerita yang boleh kita buat perubahan ke arah kebaikan dalam hidup kita. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, bila kita, saya dengan Syafiq ni, kita mungkin usrah kecil di sini, usrah destinasi je. Tapi kita nak bersama usrah nurani. Dan kita adalah nakib kita, alhamdulillah, di waktu ini di Konti Ikim. Walaupun tak perlu nak perkenalkan, al-arif la yu'arif, masya-Allah, asyhabunara ala alam. Tapi kita nak perkenalkan juga al-fadhil ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ustaz, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Syukur ustaz, terima kasih. Sudi lagi ustaz bersama kita, sudi bantu untuk sama-sama berikan pimpinan kepada usrah nurani kita ni ustaz. Masya-Allah, semoga apa yang kita bawakan ni ada lagi usaha-usaha kebaikan yang boleh sama-sama kita bawakan. Sahabat-sahabat kita turut sama-sama hadir di dalam platform media maupun yang tengah dengarkan di setiap frekuensi radio IQ. Sebab petang ni ustaz, sahabat-sahabat kita ni yang tengah memandu kan. Kata setiap hari Jumaat ni adalah hari muhasabah. Sebab esok lusa Sabtu Ahad nak bersama dengan keluarga. Betul. Jadi nak ambil kekuatan tu, dengar usrah nurani katanya petang-petang ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat kita yang sudi sama-sama lagi. Okay? Dan mana jom kita nak bersama lagi di awalnya sedikit mukadimah ustaz. Dan juga selepas tu kita ada sesi ta'aruf. Siapa pula rakan usrah kita petang ni? Nanti kita dengarkan sesi ta'arufnya. Silakan ustaz. Baik, terima kasih kedua DJ yang saya hormati, saya kasihi, dan semua rakan-rakan usrah yang berada di manapun, apapun yang sedang dilakukan. Pasti kita mengharapkan petang Jumaat yang penuh dengan rahmat dan berkat dari Allah ini, maka kita adalah orang yang mendapatnya, insyaAllah ya. Jadi untuk itu, marilah kita sama-sama mulakan usrah kita dengan kita hamba-hamba Allah, menggerakkan bibir kita dengan izin Allah, kalam Allah yang sangat mulia, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar dan menerima dari kita apa saja yang kita bincangkan dalam usrah kita pada petang ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sekali lagi kedua DJ yang saya hormati dan saya kasihi, alhamdulillah ya, sedar tak sedar kita, rakan usrah kita berada di tahun yang baru. Walaupun mungkin tak berapa perasan, sebab tak ada, mungkin orang kata bunga api ya, tak ada countdown. Kalau ada pun mungkin doa yang mungkin orang tak nampak sangat, betapa ianya adalah satu perkara yang dari segi kiraan umur kita kian bertambah ya. Kata cendik pandai, ada satu perkara dalam hidup yang kita tak payah usaha dan kita akan mendapatinya. Ia adalah usia tua kita. Kita lebih tua sehari berbanding dengan hari semalam. Petang ini kita lebih tua berbanding pagi tadi. Dan kita lebih tua pada tahun sudah, walaupun kita sama bersiaran ya, DJ Syafiq, DJ Mona kan, pada Muharram sudah pun alhamdulillah Allah masih pertemukan kita. Tetapi berbezanya adalah tahun ini kita lebih tua berbanding Muharram-Muharram yang telah berlalu ya. Jadi rakan usrah yang dikasih sekalian, kita berada pada bulan Muharram ini, insyaAllah nanti ada masa-masanya pasti kita mengingatkan kelebihan dan amalan yang patut kita kejar dan lakukan di bulan Muharram ini. Dan
Saya pun sebenarnya tak adalah nak berniat untuk panjang ya, Syafiq Haji Maulana. Kenapa? Sebab kita ada tetamu yang pada saya, dalam hati saya ni tersemat rasa yang sangat gembira, sangat seronok yang bersama dengan kita. Jadi saya rasa itu je nak menyedarkan sedikit, menjentik perasaan kita bahawa ada benda yang kita syukurkan kepada Allah. Dulu orang kata bila kita umur 63 tahun, lepas itu umur bonus. Sebenarnya bukan 63 tahun itu umur bonus. Sebenarnya setiap hari adalah umur bonus. Allah boleh panggil kita pada bila-bila masa. Maka sebab itu bila Allah kurniakan hari ini, hari ini adalah hari berbeza dengan hari semalam. Janganlah kita take for granted dengan hanya meringankan syukur kita pada Allah. Syukurlah dengan mendalam, kerana Allah pasti apabila kurniakan kepada kita, Allah nak tengok sejauh mana kita benar-benar berterima kasih kepada Allah di atas kurnia yang diberikan kepada kita. Baik, itu saja. Dan Al-Fadhil Ustaz, macam biasalah usrah kita ni ada ta'aruf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'audwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya mulakan naqib kita, Ustaz Zul. Seterusnya kepada DJ kita pada kali ini, memang DJ dah sentiasa iaitu Saudara Syafiq dan Saudara Limona. Seterusnya kepada semua adik-adik usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari Jumaat ini kita sama-sama dapat bertemu, sama ada secara live ya, ataupun secara dalam maya, ataupun kita keluarga kita bertemu ya, walaupun tak bertemu tetapi insyaAllah mudah-mudahan hati-hati kita bertemu di antara satu sama lain. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi untuk ta'aruf ini sebagaimana yang kita maklumlah ya, mana yang dah bertemu dengan saya di alam maya ni dah tahu dah ya. Kalau yang tak tahu tu Ana Mat Jaiz Kamus, yang mana berasal daripada Selangor lah, ya, ulu Selangor. Dan sekarang ini saya ni freelance lah, maknanya pesara daripada Jabatan Muti. Jadi sedikit sebanyak lah, mudah-mudahan apa yang ada pada kita ni akan dapat sama-sama kita kongsikan. Ya, sama-sama mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kita rahmat ya, dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang ingin berubah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekian. Allah, 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 Allah ya. Jadi saya dengar pun rasa sedap menjati ya, dengan pasti rakan usrah, perbincangan ataupun usrah kita pada petang ini. Kita sangat harap insyaAllah mendapat pengalaman daripada, dan ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jaiz, yang insyaAllah selalu saya kadang-kadang Ustaz, ada orang dia baru berumah tangga, kemudian orang minta tips daripada dia. Saya pun rasa macam ya, kita boleh dengar tapi rasa tak, macam tak apa-apa kena kan. Baru setahun dua berumah tangga kemudian bagi tips rumah tangga. Mungkin kita kena tanya orang yang mungkin dah berumah tangga sampai 5-60 tahun, dan kemudian di situ baru kita dapat yang sebenar kan. Sebab mungkin setahun dua, bukan tak boleh, bukanlah kata oh mesti ambil daripada tak, dan maknanya mesti berbeza ya. Sebab ilmu satu perkara, pengalaman satu perkara ya, ilmu satu perkara, hikmah satu perkara. Jadi insyaAllah ni lah Ustaz, kami doakan Ustaz, doa kami petang Jumaat ni agar Ustaz dipanjangkan umur, diberi kesihatan, keafiat, dan terus insyaAllah umat ini nak menadah banyak ilmu dan pengalaman yang Allah titipkan itu agar dikongsikan kepada kami semua, dan agar insyaAllah dia akan jadi satu orang kata kesanimbungan di antara satu generasi ke satu generasi, sehingga akhirnya kita insyaAllah sambung menyambung sampailah ke junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz sekali lagi selamat datang, dan kita sebenarnya ada tetamu seorang lagi kan? Ya, mungkin DJ Syafiq boleh bacakan lebih kurang kot siapa tu. Sebab kita di alam maya, maya atas maya. Hybrid. Hybrid betul kan? Itulah dia istimewa usrah nurani ni. Kita
sebenarnya dah pernah berhubung kan dengan sahabat-sahabat usrah kita yang berada di Palestin, kan, di Yaman, di Syria. Kita cuba juga untuk dapatkan suasana di sana. Termasuk juga rakan usrah kita hari ini, kita cuba untuk dapatkan beliau. Nama diberi iaitu Encik Abdul Ghani Krishnamurti. Beliau adalah guru pembimbing Asnaf Mu'alaf, di mana kita nak dapatkan cerita dan juga kisah-kisah lah berkaitan dengan kehidupan beliau. Nak lebih lanjut, insyaAllah kita akan cuba dapatkan beliau seperti mana apa yang kita boleh berhubung ceritanya, kisahnya. Apatah lagi apabila dapat tahu beliau ini adalah sebelum ini agama lain dan juga dapat dengan agama fitrah Islam ni, pasti ada banyak cerita pengalamannya. MasyaAllah. Tapi kalau sebut di sini, beliau pun dah ada kat sistem lah, Ustaz. MasyaAllah. Kita cuba berhubung dengan beliau. InsyaAllah kita cuba dapatkan. Assalamualaikum, Encik Ghani. Encik Ghani, dengar kita? Okey, Encik Ghani, cuba mungkin agak terganggu audio dari sudut audio Encik Ghani. Oh, kita terlepas sedikit siaran bersama dengan Encik Ghani. Apa, kita cuba lagi berhubung dengan Encik Ghani, insyaAllah secepat yang mungkin. Biasalah Ustaz, kalau ikutkan kita punya waktu siaran kita ni, kadang-kadang adanya tetapan-tetapan yang perlu kita laksanakan. Tapi tak apa Ustaz, kita akan cuba berhubung secepat yang boleh, insyaAllah. Okay? Dan Mona, jom kita nak berehat seketika. Kita nak bagi tenang-tenang sekejap Ustaz, untuk kita nak berikan haluah hati, jiwa, telinga kita ni dengan perkongsian yang dah pun kita siap sedia menerusi alunan zikir yang boleh kita hayati, insyaAllah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Baik, terus kita nak bawakan perbincangan kita ini. Dan seperti biasa, kita nak
maklumkan, wawarkan tajuk kita, Muna, di mana setiap kali usrah kita akan sama-sama kita nak dengarkan lagi perbincangan yang ada panduan dan juga laluannya. Ya, insyaAllah. Untuk petang ini, kita nak bincangkan tentang nasihat untuk berubah. Ya. InsyaAllah, Ustaz Zul, kita nak bincang, Ustaz, nasihat untuk berubah, Ustaz. Kenapa apabila kita nak ubah diri kita sendiri, nak ubah apa pun, kita perlu satu kekuatan, Ustaz, supaya dapat kita haruminya dengan sebaik-baik. Dan kenapa kita ini nak ubah sesuatu pun, nasihat yang sentiasa berterusan perlu ada bersama dengan kita, Ustaz. Silakan, Ustaz, untuk tajuk ini. Baik, alhamdulillah, saya kira sangat bagus kita membincangkan, dan agama kita pun terbina di atas nasihat, ya? Ad-din an-nasihah. Jadi, dan petang ni sangat sesuai saya kira, sebab yang akan memberi nasihat kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jaiz kepada kita di atas pengalaman yang dilalui di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, di mana-mana, ya, berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Dan kemudian hijrah ini saya kira adalah semua keinginan orang, dan apatah lagi rakan-rakan kita yang mendengar Radio IKIM ni adalah insan-insan yang memilih untuk bagaimana nak memperkasakan kaki untuk terus melangkah di atas jalan Allah, ya. Dan tadi DJ Mona dah sebut, jangan lupa untuk share. Dengar-dengar juga, jangan lupa share dan tag supaya lebih ramai lagi orang mendapat manfaat, insyaAllah, ya. Sebab kita tak tahu keajaiban apa ni, asbab untuk seseorang tu berhijrah. Kadang-kadang mungkin dengan sebab satu ajakan kita untuk seseorang itu memaut hatinya kepada jalan Allah. Dan dengan sebab itu, insyaAllah, bila kita makin banyak, sebab itulah betul lah, syaitan sangat benci kebaikan, dan syaitan lebih benci kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Sebab orang yang melakukan kebaikan, bila dia berhenti melakukan kebaikan, kebaikan itu berhenti untuk dia. Tetapi orang yang mengajak kebaikan, selama mana kebaikan, ajakan kebaikan itu dilaksanakan, walaupun orang itu telah berhenti, maksudnya dah meninggal dunia sekalipun, insyaAllah ganjaran untuknya berterusan. Jadi kita mula praktik dalam usrah nurani ini bagi rakan-rakan untuk insyaAllah share, like, tag, supaya insyaAllah kita dengan arus yang, dengan era yang baru ni, dengan cara itu melatih diri kita untuk kita berdakwah, insyaAllah. Baik, balik kepada apa yang kita nak bincangkan, usrahkan pada petang ini, rakan usrah yang dikasih sekalian. Ada sebahagian ulama memecahkan, kan, hijrah tu terbagi pada dua. Yang pertama ijbariyah, yang kedua ikhtiariyah. Ijbariyah kita tak bincangkan kerana kita tahu bahawa secara ijbar, secara paksaan, maka seorang itu akan berhijrah. Ya, ada manusia daripada alam ini akan secara paksa berhijrah ke alam lain. Dan hijrah ini manusia tidak ada kuasa untuk memilih. Dan hijrah yang kedua adalah ikhtiariyah. Manusia pilih untuk berubah. Dan ramai manusia pilih untuk tidak berubah sebab dia ikhtiari sahaja. Dan kerana itulah kita perlukan tenaga, kekuatan dalaman. Dan untuk peta kecil kita di atas muka bumi ini, kita tahu bahawa hijrah itu adalah sampai titik akhirnya adalah saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Itulah berhentinya perjalanan hijrah kita. Sebab itu tak pernah boleh kata, oh saya dah berhijrah. Kerana hijrah adalah proses yang tidak berhenti, sehinggalah kehidupan ini memberhentikan kita. Maka kerana itu dalam petang ini juga, insyaAllah rakan usrah yang dikasih sekalian, dalam semangat hijrah dan berubah, yang kita nak tenaga untuk berubah ini, maka marilah kita tandakan bahawa di atas hidup ini, di atas permukaan muka bumi, selama mana aku menarik nafas, sehinggalah akhirnya, kita tidak pernah membilang berapa banyak tarikan nafas, tapi pasti akan ada nafas yang terakhir. Kita tidak pernah membilang berapa banyak kelipan mata kita, tetapi akan ada satu kelipan mata yang terakhir. Dan sebab itulah, untuk sampai ke destinasi itu, maka kita harap insyaAllah kita akan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Dan semua perjalanan ini adalah untuk itu sebenarnya. Ya, sebab bila kita dapat cop husnul khatimah, al-mar'u yamut ma'asha alaih wa yub'athu ma yamut alaih. Manusia hidup, manusia mati atas bagaimana cara dia melalui kehidupan, dan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari akhirat adalah bagaimana cara kematian yang dia
dapat, ya. Jadi karena itu sebenarnya kita sebenarnya di atas jalan istiqamah ni adalah untuk berjuang supaya kita dapat menanda bahawa antara yang kita kena letak dalam doa kita adalah ya Allah, Allah makhtim lana bihusnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kerana kita sangat takut bahawa mungkin sekarang nampak baik tapi tak betul cara, ya, tak dapat nasihat yang betul untuk berubah itu. Nampak macam berubah tetapi rupanya tak menuju ke husnul khatimah, ya. Mungkin ada benda-benda yang kita buat, ada benda-benda yang kita buat dalam nak menuju kepada kebaikan. Sebab tu antara doa yang kita tahu sentiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sebab ilmu yang bermanfaat dan itulah sebenarnya yang akan memastikan istiqamah kita itu di atas jalan lurus sampailah ke husnul khatimah. Nabi kukuhkan lagi dengan doa minta jauh. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'wat wa min nafsin la tashma' wa min da'wati la yustajabu laha. Baik, rakan usrah yang dikasih sekalian, saya kira itu gambaran kita sebab kita nak mendengar banyak nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jaiz. Bagaimana kita nak, ya, ada orang yang kita dah nampak dalam talian, tapi insyaAllah nanti kita dengar nasihat dulu daripada Al-Fadhil Ustaz Jaiz. Saya dah nampak wajah handsome Encik Rani. Ya, Encik Rani. Baik, masyaAllah, senyumannya manis sekali, masyaAllah. Tapi insyaAllah tadi DJ Syafiq, Encik Rani, tadi DJ Syafiq dah perkenalkan sepintas lalu. Jadi sekarang ni kita nak dengar, rakan usrah semua nak dengar, mungkin Al-Fadhil Ustaz, ya, sebab manusia ni bila dia berubah dengan hidayah Allah dan kemudian Allah beri kita taklif untuk meneruskan istiqamah itu. Jadi nasihat inilah yang perlu supaya jangan setelah kita diberi hidayah kemudian ditarik balik hidayah wal'ayazubillah ataupun tidak ada di atas jalan, akhirnya tak tercapai ke husnul khatimah. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Zul. Jadi berkenaan dengan hijrah ini bertepatan dengan sambutan Mahal Hijrah 1444 ni, ya. Jadi 444 ini ditakuti oleh orang yang bukan Islam lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita tak terpengaruh lah dengan khurafat-khurafat yang begini, ya. Ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada rosaknya akidah kita. Jadi sebenarnya kalau kita bincang berkenaan dengan hijrah ini, saya nak ambil satu roh daripada Surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wa wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka lah yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi daripada ayat ini kita dapat pengajaran bahawa Allah SWT memerintahkan kita sentiasa berhijrah. Ya, sekiranya kita di dalam keadaan yang negatif dan pergi kepada yang positif. Ya, tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, fi sabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala minta kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pilihan yang katakan tadi, ya, bukan ijbari. Jadi bila pilihan ini, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita manusia ini kekuatan, iaitu Allah Taala cipta manusia, kemudian Allah Taala berikan akal fikiran. Ya, kerana itulah Allah Ta'ala memberikan pula fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjuk mana jalan yang mana jalan yang tidak elok dan mana jalan yang elok. Jadi pilihlah mana satu jalan yang kita kehendaki. Jadi itu sebabnya di samping Allah Ta'ala bagi kita akal itu, kerana akal kita ni tak boleh bergerak dengan sendiri. Ya, dia tidak boleh bergerak dengan sendirinya. Kalau dia bergerak dengan sendiri, maka dia akan tersesat jalan. Itu sebabnya kalau sekiranya kita nak
istiqamah ataupun kita nak mendapatkan mendapatkan panduan daripada Allah SWT ataupun nak mendapatkan hidayah, maka hendaklah kita yang Allah Ta'ala berikan akal itu, kemudian kita mengikuti panduan yang Allah Ta'ala beri. Itu sebabnya kalau kita lihat daripada rukun iman tu, rukun iman ada 6. Yang pertamanya kita percaya kepada Allah SWT. Maksud percaya kepada Allah ini ialah kita betul-betul bertuhankan, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian percaya kepada malaikat. Yang kita percaya pula malaikat ialah perantaraan antara Allah SWT dan Rasul. Kemudian adanya Rasul, kemudian Rasul itulah yang akan membimbing kita. Kerana Rasul itu, itulah sebabnya Rasul itu dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada jenis manusia sendiri. Dan Rasul pula, walaupun saya katakan tadi ada akal, Allah Ta'ala berikan panduan, iaitu kitab. Jadi kitab inilah menjadi kita punya panduan hidup kita daripada mula kita dilahirkan, yang ibu bapa kita lah memandu, mendidik kita dan sebagainya, sampailah kita ditaklifkan, kemudian kita dapat panduan daripada kitab ini untuk kita menjalani hidayah ataupun untuk kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu sebabnya hijrah ini bermaksud pindah. Pindah. Ataupun kita kata beralih daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu sebabnya kalau kita ikut sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi diperintahkan untuk menyiarkan Islam, maka pada ketika itulah Nabi ditentang oleh orang kafir Quraisy. Jadi untuk memelihara jasad-jasad daripada terkorban dan untuk memelihara akidah daripada kembali kepada agama asal, maka Allah Ta'ala perintahkan hijrah. Jadi sebagaimana Ustaz Zul kata tadi, iaitu supaya kita dapat istiqamah dalam hijrah kita, dalam tempat yang baru kita. Dalam hadis hijrah ini ada. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amal itu berdasarkan kepada niat. Kemudian hujung hadis itu dia kata wa innamalikum ri'im ma nawa. Setiap seseorang itu mengikut apa yang diniatkan. Faman kana hijratu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah, fa hijratu ila Allah. Maka dapatlah dia ganjaran dan dapatlah dia apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Faman kana hijratu lidunya, barang siapa nak kerana hijrahnya kerana nak mendapatkan habuan dunia, ataupun perempuan yang nak dinikahinya, maka pada ketika itu dapatlah dia habuan dunia. Kadang-kadang habuan dunia pun tak dapat. Tertipu juga dia. Jadi dekat sini untuk istiqamah tu, niat hijrah itu mesti lillahi ta'ala, mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama sekali Allah Ta'ala redha kita dan Allah Ta'ala akan memberikan kita rahmatnya. Yang keduanya, Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan setelah kita berhijrah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang yang komplain dalam hidup dia, mengapa saya kalau semayang pun saya tak konsisten, kemudian kalau dengan suami isteri pun tak konsisten, masa belum berkahwin tu bukan main lagi, sampaikan apa sajalah, sampaikan terlanggar batu pun bukan main, marah lagi dengan batu. Tapi bila dah kahwin, isi terlanggar batu, isi kena marah, bukan batu kena marah, baling batu pula. Jadi inilah masalahnya. Pasal apa? Pasal tidak ikhlas kerana Allah SWT. Jadi oleh itulah, untuk kali pertama ni kita ingatkan, mana kalau kita belum berhijrah tu, kalau nak hijrah itu kita niatkanlah.
Niat kita tu betul-betul semata-mata untuk mendapatkan redha Allah SWT. Setelah kita berhijrah pun, konsistenlah niat kita tu untuk mendapatkan redha. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan terus dalam keadaan kebaikan ini sampailah ke akhir hayat kita. Amin ya Rabb, masya-Allah. Ya, saya kira banyak sekali yang telah disampaikan sebentar tadi pada setiap rakan usrah yang memang nak berhijrah, ya, nak melakukan perubahan diri. Saya sangat rasa tersentuh tadi bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan hijrah itu asal-asal usulnya adalah untuk menjaga, ya, memelihara jasad, memelihara akidah, memelihara amal. Maknanya kita, kalau kita mafhum mukhalafahnya, kalau kita tak nak berhijrah, maknanya tak adalah pemeliharaan bagi jasad kita, akal kita, akidah kita. Maknanya kalau kita ni duduk, orang kata kaking, ya, ketegar, tak nak berhijrah, ya, tak nak berubah, biarlah aku di mana aku berada sekarang, kan. Jadi masya Allah, maknanya sebab hijrah, hijrah itu konsepnya adalah kemudian tujuannya adalah untuk memelihara. Maknanya kalaulah tidak berlaku hijrah, maknanya tidak ada pemeliharaan. Dan tadi Al-Fadhil Ustaz sebutkan tentang kekuatan, mencari kekuatan, sebab manusia ni memang tabiinya payah nak berubah sebab kita cepat menjumpai comfort zone. Di mana kita ada, kita is okay kat situ selama-lamanya, kan. Dan sebab itulah kita nak jadikan kekuatan akal itu. Dan Ustaz memberi nasihat juga, jangan kita hanya mempertuhankan akal sehingga akhirnya akal itu tidak tunduk kepada keimanan, ya. Sebab itulah akal perlu tunduk kepada keimanan, sebab akal itu memang hebat, tetapi dia ada perimeter kecil dia, dia tidak boleh capai. Kerana apa? Sebab akal adalah input yang apa dia dapat daripada pengamatan sekeliling dia, sedangkan keimanan yang kita tengok adalah benda yang beyond, ya, mengatasi, merentasi perkara-perkara tersebut. Dan insyaAllah saya kira niat tadi, sebab itulah niat itu yang paling penting rupanya. Dan Nabi sebab itu tekankan benar-benar soal niat, soal niat, soal niat. Baik, kita dah dengar nasihat dan kita nak dengar pengalaman daripada akhuna, ya, saudara kita Encik Abdul Ghani, yang yang kalau tadi tak berapa stabil nampaknya dia punya line, tapi ni kali ini Alhamdulillah stabil line-nya. Cuba dengar, bagi salam sikit Encik Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Allah Akbar. Ya, bukan boleh dengar, dia masuk terus dalam hati tu. Baik, Encik Abdul Ghani, tadi kita bersama sebenarnya tadi sedikit taaruf. Kalau boleh tadi DJ Syafiq dia dah sebutkan, tapi sikit sangat mungkin rakan-rakan usrah kita nak tahu, ya, nak kenal lebih dalam, sebab dalam agama kita ini satu tuntutan untuk memperkasakan ukhuwah adalah dengan bertaaruf. Ya, adalah malang orang beragama, mengaku beragama tetapi tak rasa ingin tahu pun tentang saudaranya sendiri. Jadi mungkin sedikit takaruf, mungkin di mana sekarang, bekerja apa, latar belakang sedikit lah. Sebelum nanti mungkin saya nak tanya pengalaman, ya, sebab ya, kita nak kongsi. Tadi Al-Fadhil Ustaz Jaiz dah sebutkan kepada kita tentang orang kata kita nak berhijrah, kita nak berubah. Dan tadi saya sebutkan juga bahawa destinasi akhir kita adalah husnul khatimah. Allah matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah dan bukan mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Okey, silakan Cik Abdul Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan usrah, terutamanya Ustaz Zul, Ustaz Jaiz, terima kasih kepada pihak IKIM yang menjemput saya untuk turut serta dengan para rakan usaha yang hebat-hebat ni. Alhamdulillah. Pertamanya biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Ghani bin Krishnamurti. Umur saya masya-Allah 43 tahun. Subhanallah, saya memeluk agama Islam lebih kurang 9 tahun lepas. Cukup esok 5 hari bulan 8 genap 9 tahun. Allah mabruk, mabruk, mabruk. Masya Allah. Dan saya bertugas sebagai guru pembimbing asnaf mu'alaf. Saya mengajar para mu'alaf-mu'alaf dan mendidik para mu'alaf-mu'alaf ini di bawah lantikan Jaiz dan juga Lembaga Zakat Selangor. Selain daripada itu, saya juga melaksanakan sesi penasihatan akidah di Jabatan Mufti Wilayah, di Jabatan Mufti Selangor. Selain daripada itu, banyaklah banyak program-program freelancer lah yang saya lakukan. Namanya
Okey, cuma saya dah berumah tangga, mempunyai seorang isteri buat masa ini dan dua orang anak, masya-Allah. Dan saya full time lah, masya-Allah, Allah kurniakan hidayah pada saya. Satu nikmat yang besar yang saya tak boleh nak lupakan dan tak boleh nak lafazkan tanda kesyukuran saya. Dan kemudian Allah datangkan pula jalan dakwah ini, satu platform yang utama dalam kehidupan saya. Satu pilihan, satu penetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang saya cakap, saya tak boleh nak kata syukur dalam perkataan. Masya-Allah, tabarakallah. Satu nikmat yang saya rasa luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Ustaz Zul, Ustaz Jaid. Baik, masya-Allah ya, petang Jumaat ni akhuna Encik Abdul Qani ya, kami mendengar sedikit saja, alangkah indah nanti kalau dapat datang ke konti kan, dapat bersalam, berpelukan, bertaanuk ya, atas nama ukhuwah Islamiah antara kita, sesama kita yang sangat indah itu. Sedikit tadi yang kami dengarnya cukup untuk kami, ya Allah, mendoakan Encik Abdul Qani agar masya-Allah sihat walafiat, rumah tangga dikurniakan bahagia ya, anak-anak nanti insya-Allah menjadi penyambung dakwah yang begitu hebat. Dan saya pasti juga kita mendoakan agar usaha baik yang sedang dilakukan di atas bimbingan petunjuk dari Allah, jamaahnya adalah mungkin Jabatan Agama Islam Selangor itu, dapat akan memberi kekuatan dan bimbingan insya-Allah kan. Jadi kami doakan dari kejauhan ini supaya agar insya-Allah terus istiqamah dan kuat ya, dilepaskan dari sebarang halangan, malapetaka, bala bencana ya. Baik, rakan usrah yang dikasih sekalian, kita juga nak dengarlah mungkin sebab setiap orang Allah beri hidayah ya, sebab hidayah ni juga ada sebagian ulama membahagikannya sebagai hidayah, dua hidayah ya, satu hidayah intibahah, satu hidayah istiqamah. Hidayah intibahah adalah hidayah yang membangunkan manusia daripada lena. Dan Allah bila campak hidayah ini ke dalam hati seseorang, daripada dia tidak beriman ya, dia berubah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan mungkin bagi orang yang dah beriman tetapi asi, derhaka pada Allah, tapi bila Allah campak hidayah ini, masya Allah, jadi seorang yang taat, tunduk, patuh pada Allah. Okey, dalam fasa ini Encik Abdul Ghani kan, macam mana agaknya? Kami juga nak tahu juga kan, Nana, ya, sebab kita faham untuk kita berubah daripada pindah ke Selangor ke Melaka, Melaka ke Selangor itu pun duk bising, susah kan, nak kena order lori lah, nak kena apa yang, tetapi tak susah sebenarnya berbanding dengan berpindahnya akidah, kepercayaan, pegangan yang apatah lagi dipegang selama 30 tahun lebih kan. Kemudian apa yang sebenarnya dorong, apa yang dorong sampai akhir sekali masya-Allah bulatkan tekad untuk aku jadi seorang Muslim. Ya, aku jadi seorang Muslim. Mungkin itu yang kami nak kekuatan itu, nak belajar dari situ. Silakan Cik Abdul Ghani. Pertamanya Ustaz Zul, saya pecahkanlah kepada empat fasa yang utama yang saya perlu lalui sebelum hijrah. Dan bila kata empat fasa ni, saya pecahkan kepada dua fasa sebelum hijrah dan dua fasa sebelah hijrah. Pertamanya, fasa pertama ialah fasa menentang. Menentang tu dalam keadaan ialah tuan-tuan dan puan-puan, rakan ustaz, menentang dalam keadaan saya belum beriman, belum kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu saya rasa apa yang saya buat, apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya, itu yang paling tepat, itu yang paling benar. Maka selain daripada itu, selain daripada keyakinan yang ada dalam diri saya, dan saya tidak mahu ambil tahu dan ambil peduli dan malah menolak kebenaran yang mungkin ada pada kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, itu asas penentangan saya. Kalau saya, kalau macam biasa seperti saya, saya dan juga rakan-rakan yang mungkin hijrah seperti saya, pengalamannya begitulah. Di awal-awal ini memang langsung tak berminat langsung dengan Islam. Malah menentang Islam kan. Kau dengan kau, agama kau, aku dengan agama aku, dah kawet kita cerita. Itulah keadaan kami kebanyakannya. Dan selepas itu, fasa kedua sebelum berhijrah, fasa keraguan. Fasa keraguan ni tiba bila mana, ialah kita kata ragu ni tiba dalam keadaan bila mana kita mendapat satu perkara dan masih teragak-agak benar atau tidak, betul atau tidak. Ini dikala syiar agama, maksudnya dakwah Islamiah itu mula
disemat dalam hati saya. Maksudnya ada orang yang mula menyampaikan Islam pada saya. Dan ketika itu, saya rasa, yalah, apa yang aku pegang ni benarlah, tepatlah. Tapi pada masa yang sama, apa yang aku dengar, apa yang aku baca, apa yang aku ketahui ini, aku rasa nampak ada kebenaran juga. Maka di sinilah timbul konflik keraguan itu. Betul tak? Betul, betul tak? Aku ni, yang aku tengah bawa ni. Dan pada masa yang sama, meragui juga yang telah didakwahkan kepada saya. Maksudnya ini proses yang kedua, ragu sama benar atau tidak Islam ni. Dan kemudiannya, di hujung-hujung keraguan ini, dan saya telah meyakini bahawasanya tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Dan saya rasa saya adalah insan yang sangat-sangat bertuah, tuan-tuan dan puan-puan. Yalah, bila mana kalau contoh kata kita di dunia ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, rakan uslah, kalau kita ada satu seorang kenalan yang berpengaruh, orang yang kuat, di belakang kita, kita rasa megah, kita rasa confident. Apatah lagi, Masya Allah, tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih saya. Allah ini raja segala raja. VIP segala VIP. Tuhan segala Tuhan. Dan dia telah memilih saya untuk bersamanya, untuk melalui jalan hidayahnya. Masya Allah, bukankah saya orang yang beruntung? Dan ketika itulah saya mengambil satu keputusan untuk mencari. Mencari dalam keadaan saya belum fully beriman, belum beriman sepenuhnya. Maksudnya, saya belum mengucap kalimah syahadah. Cumanya, saya mengucap kalimah syahadah itu dalam diri saya. Saya mengucap sendiri dan saya kata saya dah Islam. Dan saya mula mencari. Maksudnya, saya dah mula mengaji. Dan saya dah mula mengerjakan solat lima waktu. Dan di sepanjang waktu tu saya belum lagi officially mengucap kalimah syahadah dan mendaftarkan pengislaman saya. Di awal-awal itu, ialah hijrah itu sangat berat. Dikala kita rasa macam Ustaz Zul katakan tadi dan Ustaz Jais katakan tadi, ialah kita mempunyai satu sejarah perjalanan kehidupan dan akidah yang berbeza dengan akidah Islam. Kita teguh dengan akidah itu, dan bila mana kita nak berhijrah itu, kan kita terpaksa fikir ibu bapa kita, kenalan kita, mak bapak kita, orang-orang di sekitar kita, apa pandangan mereka. Dan apa, bagaimana keadaan kita seandainya kita berhijrah ni? Aku langkah kaki ke hadapan, apakah akan jadi dengan, apakah penerimaan orang-orang di sekitar aku? Bagaimana keadaan-keadaan yang yang getir yang bakal aku temui setelah aku melangkah kaki ke hadapan untuk berhijrah? Ini satu yang sangat-sangat kritikal. Dan saya rasakan ketika itu, hati saya dah sudah terdetik dan saya rasa perlu mencari. Dan saya tidak berfikir panjang. Cumanya saya dalam mencari itu dalam keadaan tidak officially mengucap kalimah syahadah. Saya melapas kalimah syahadah sendiri dan saya menganggap saya dah terbina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala cukup sekadar itu. Dan saya menganggap perjalanan itu saya teruskan dengan saya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan perkara-perkara yang Allah larangkan. Satu perkara yang saya awal-awal tu memang banyak berhasil lah. Okey, baik. Cik Rani, baik, Masya Allah. Tadi saya sebut tiga dengan satu lagi kan. Tapi sebenarnya kami nak menghazam setiap satu fasa tadi tu dengan teliti sebenarnya. Saya sangat rasa tertarik bila dipecahkan fasa-fasa tersebut. Namun, sebab masa kita kena berhenti sekejap, kita akan break sekejap. InsyaAllah kita akan masuk balik nanti dan kita akan dengar lagi satu nasihat mungkin daripada Ustaz Jais. Dan kami nak dengar lagi perkongsian yang real. Dan kemudian saya pasti menjadi satu benda yang paling berharga buat semua rakan usrah pada petang ini. Allah Rabbi. Itu dia, kita nak berehat seketika dan pasti kita akan dapat lagi panduan dari Ustaz Jais dan juga praktikalnya bagaimana dikatakan dengan berubah hijrah itu dari Encik Abdul Ghani sendiri, insyaAllah selepas ini. Iya, betul. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya dikit. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Memiliki sebuah BMW dan Mini adalah satu keistimewaan. Inilah sasaran Ingres Auto menawarkan pengalaman pemilikan BMW terbaik dengan servis percuma dan jaminan 5 tahun. Ingres Auto khusus dalam jualan model-model terbaru dan perkhidmatan alat ganti yang lengkap di lokasi pusat Ingres Auto 4S BMW dan Mini yang strategik. Terkini di Mutiara Damansara, Pucung dan Bangsa. Info di laman web Ingres Auto. Ingat BMW, ingat Mini, ingat Ingres Auto. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya diikim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama di Senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Kita berada di siaran kita bahagian kedua untuk rancangan Usrah Nurani. Bagi anda yang baru saja buka dan juga pasang Radio Ikim, kita sedang bersama dengan naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga dua orang tetamu kita. Alhamdulillah kita ada Ustaz Jaiz dan juga seorang lagi kita ada saudara Encik Abdul Ghani. Okey. Kita bincang dengan tajuk kita hari ini, nasihat untuk berubah. Okey, bila sebut tentang tajuk ni, ada sahabat pendengar kata setiap kali bermula sesi kedua Usrah Nurani, dia ada juga kamus bahasa Arab Usrah Nurani. Mohon izin Ustaz Zul, kita kena belajar. Kena hijrah sikit lah. Pergi banyak sikit bahasa. Itulah. Kan? Bahasa Melayu je kan. Itulah Ustaz, kita perkasakan lagi insyaAllah. Dan kita pilih tajuk kita mana sebab memandangkan tajuk ni pun berlainan setiap kali kita berbincang. Jadi kita boleh belajar untuk alihkan dalam sebutan bahasa Arab, iaitu apakah ia dalam bahasa Arab, nasihat untuk berubah. Okey, okay. Jom tanya Mudirah Maula Jasmine, silakan. Okey, nasihat. Nasihat, nasihah. Nasihah, okey, baik. An-nasihah. An-nasihah. Untuk? Likai. Likai. Likai, okey. Berubah. Tagyir.
Taghir. Okey, taghir, berubah. Okey, bila kita gabungkan nasihat untuk berubah, macam mana pula bunyinya? Nasihah lil taghir. Nasihah lil taghir. Betul eh? Nasihah lil taghir. Okey, itu dalam bahasa Arab. Memandangkan hari ni Ustaz, kita ada sahabat kita ni Ustaz, yang kita rasa kita boleh tanya beliau bahasa lain. Bahasa lain pula. Boleh ke Ustaz, mohon izin? Boleh. Boleh Ustaz. Jom kita nak bersama dengan Cik Gani. Cik Gani nak tanyalah Cik Gani, kalau dalam bahasa Tamil, nasihat untuk berubah, macam mana sebutan bunyinya Cik Gani? Silakan. Nasihat untuk berubah. Nasihat untuk berubah maksudnya lebih kurang lah. Okay. Saya nak cakap 100% bahasa yang pekat tak dapat. Nasihat itu nalla wartegal. Okey, boleh tak ajar kita? Saya cuba sebut satu-satu. Nalla wartegal maka saya. Yang saya nak saya nalla wartegal maka tu. Nalla saya lagi nalla matrenggal. Macam panjang tu. Macam panjang tak apa. Boleh cuba tak? Boleh cuba. Saya cuba sebut boleh? Nalla. Okey. Betul? Nalla. 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 Nalla saya. Nalla saya. Nalla saya. Betul? Okey. Allah. Saya rasa Cik Gani je yang sebut ni. Istimewa tapi alhamdulillah. Dia kena mula daripada bawah dulu. Betul. Kan? Itu dah tahap-tahap tinggi tu. Level tinggi. Jadi dia kenalah belajar dulu ABC dulu kan. Ya, okay. Allah. Jadi cikgu jadi pening kepala nak mengajar kan. Saya yang kita beritahu kiraan kan. Warna, nala kan. Itu je kan yang kita boleh sama-sama belajar. Dan juga boleh dapatkan satu dua perkataan. Terima kasih Cik Gani. Itu dalam kamusnya yang boleh kita sama-sama tambah-tambahkan lagi pengetahuan dan juga ilmu kita. Baik Ustaz, jom kita nak sambung Ustaz. Tajuk kita nasihat untuk berubah Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillah. Kita dengar kan banyak bahasa pun kita rasa dah, ya Allah, kenapa Allah jadikan pelbagai ini lita'arufu, untuk saling kenal, mengenal perbezaan antara kita sesama kita. Dan kalau roh ini ya dapat dikekalkan ya, berbeza bukan sebab untuk kita berpecah kan. Jadi jadilah perbezaan itu satu keharmonian dan dan alhamdulillah kita bersama dan insyaAllah kami sebenarnya tak sabar nak mendengar lagi fasa-fasa yang dilalui ya. Ada yang pasti semua fasa-fasa itu adalah fasa-fasa yang getir ya, bukan fasa-fasa biasa-biasa saja kan. Kita-kita ni yang duduk relax-relax ya, yang kena bambu dengan mak ayah suruh solat awal kan. Tapi ini yang mencari kan, dan risiko-risiko insyaAllah. Jadi Ustaz juga telah dengar tadi kan daripada apa yang dikongsi oleh Akhuna J. Abdul Ghani, dan kami nak dengar daripada Ustaz nasihat-nasihat ni Ustaz. Jalan yang lurus, mati husnul khatimah supaya terus dekat dengan Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama syukur kepada Allah SWT kita dapat saudara kita yang baru ni. Ya, bukan saudara barulah, kalau mu'alaf ni 3 tahun ni. Ya, lebih daripada 3 tahun tak mu'alaf dah. Jadi alhamdulillah, Cik Abdul Ghani mungkin bertemu saya di Jabatan Mufti dulu. Saya baru pencen 6 tahun. Ya, jadi kalau menjadi penasihatan akidah di Jabatan Mufti, mungkin bertemu dengan saya. Tapi mungkin kesibukan saya di pejabat dulu, mungkin tak sempat nak bertemu lah. Mungkin saya lupa. Jadi kalau kita lihat di segi cubaan-cubaan, cabaran-cabaran di segi berubah ni, yang pertama sekali saya nak ambil contoh daripada bila berubah lah. Ya, dengan perubahannya daripada agama yang bukan Islam kepada agama Islam, maka dia diseksa sebegitu rupa sebagaimana yang kita maklumlah. Jadi oleh kerana istiqomahnya, mengapa dia istiqomah? Kerana niatnya betul, jelas, dan dia betul-betul kenal Allah SWT dan dikenal Nabi Muhammad SAW. Jadi sanggup dia mengorbankan segala-galanya, walaupun terpaksa mengorbankan nyawanya. Untuk contoh yang terbaru ni, dalam lebih kurang 15 tahun yang lepas, satu keluarga daripada India masuk Islam.
dia kemudian diburu oleh keluarganya lain yang tidak rela dia masuk Islam. Ya, akhirnya dia bersembunyi dalam kontena dan dicari-dicari, akhirnya jumpa juga dan akhirnya dibunuh tiga beranak itu. Ya, saya ingat pasal ketiga-tiganya dia punya lehernya putus, hampir putus. Ya. Saya fikir mula-mula dia mesti ugut anak dulu. Kalau kamu tak balik kepada agama asal, anak ini akan dipotong lehernya. Ya, maka dia mempertahankan sampailah anak itu, sampailah isteri dia, sampailah dia. Matilah mereka ini dalam kontena. Ya, kerana mempertahankan. Sebab saya dengar tadi, sebagaimana apa yang Abdul Ghani mengatakan tadi, ujian daripada keluarga. Memang berat, ya. Jadi dimasukkan dalam hospital, jadi nak settlekan kes dan sebagainya. Dan beberapa hari lah, mungkin lebih daripada 10 hari, kes mahkamah sebagainya, baru dia keluar. Tetapi bila keluar, darah dia masih mengalir lagi. Ya, maknanya dia ni dapat mati syahid, alhamdulillah. Ya, walau dia tidak beku dalam peti ais, alhamdulillah. Inilah salah satu daripada bukti bahawa Ustaz nampak sendiri depan mata. Ya. Ini cerita daripada berlaku masa tu kerja Maisa yang dia settlekan kes ni. Jadi alhamdulillah, ya, dalam masa singkat dia masuk Islam, dia dapat mati syahid. Ya, kita ni belum tentu lagi dapat mati syahid. Ya, mudah-mudahan kita dapat syahid akhirat jadilah. Ya, dapat syahid mati dalam malam Jumaat ataupun mati-mati yang Allah Taala lepaskan kita daripada daripada seksa kubur. Sebagaimana apa sebut tadi, tajuk kita ni Allah SWT sebut dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah sesuatu kaum itu melainkan kaum itulah mengubah dirinya sendiri. Jadi Hasan bin Ali mengatakan jadilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita nak cari ni. Ya. Pasal selalu kita nak cari terbaik di mata manusia. Bila kita dapat terbaik di mata Allah, maknanya kita akan dapat terbaik di mata sesiapa pun. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jadilah kita yang terburuk di mata sendiri. Bila kita menjadikan diri kita ni terburuk di mata sendiri, maknanya kita akan sentiasa nak berubah. Aku ni kurang, aku ni kurang, aku ni kurang. Jadi kita akan sentiasa mempertingkatkan apa saja potensi diri kita yang boleh kita jadi yang terbaik. Kita tak boleh jadi yang, kita tak boleh perfect. Tetapi kita menuju kepada perfect. Jadi kalau kita tak menuju kepada perfect, ada kata hikmah mengatakan manusia ini tumbuh dan berkembang setiap hari. Tiada manusia yang tidak tumbuh dan berkembang. Sekiranya manusia ini tidak sedemikian itu, maka manusia ini dianggap mati. Jadi samalah juga dengan sungai. Kalau sungai itu dia tidak berjalan, dia keruh. Ya, untuk jadi sungai jernih itu dia kena alir kan. Baru sungai jernih. Jadi kita ni sentiasa kalau berubah, ya, kita sentiasa dapat meningkat dari satu tahap ke satu tahap yang yang lain. Kalau Allah Taala bagi pun, maknanya Allah bagi syurga yang yang bawah, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kita dalam dunia pun kita nak naik pangkat. Daripada constable naik last corporal, last corporal naik kepada corporal, corporal naik kepada sarjan kan. Jadi sentiasa berubah. Kemudian Hasan bin Ali kata, jadilah sederhana di mata manusia. Jadi bila kita ada perasaan yang begitu, insyaAllah ya, kita akan mempertingkatkan prestasi hidup kita dari masa ke masa, khususnya yang ada kaitannya dengan iman takwa kita dan amal ibadah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ya, dengan itu kita dapat istiqomah ya, di dalam kita menjalani hidup kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Taala. Itu saja. Jadi baik, Ustaz masih sangat menekankan kepada kita pentingnya apa yang kita buat ni adalah untuk dilihat terbaik pada pandangan Allah. Itu rakan usrah ya, kekuatan yang marilah. Sebab apa kita hari ni duduk kalut ya. DJ Syafiq. Pening ke?
Duk kalut orang punya pandangan, ya. Apa kata orang, apa komen orang, apa like orang, suka tak suka, kan. Kita tak pernah tanya pun, tak pernah pun nak lihat pada pandangan Allah apa yang aku buat ni baik atau tak baik, kan. Dan kemudian, Ustaz sebutkan tadi, untuk kita terus bergerak ke hadapan, kena melihat buruk diri tu, kan. Kita ni cukup payah nak lihat, hari-hari duk cerita tentang orang, hari-hari komen orang, ya. Komen tu pula tu bukannya alang kepalang, ya. Masya Allah, ya, peti halilintar semua keluar, semua orang buruk, semua orang salah, semua orang sesat, semua orang tak betul, ya. Tetapi melihat buruk pada diri sendiri ni, Masya Allah, ya. Jadi kalau kita ada tips itu, kita okey, kalau rasa dah mula nak nampak diri kita tu mulia sangat, tak ada salah, semua betul, kita takut kita bukan ada di atas jalan Allah, ya. Maksudnya sebab jalan, ya, kan Nabi pun menggariskan garisan, ya, dibacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabilih. Ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi membacakan dan menggariskan di atas pasir, ya, inilah jalan Allah yang lurus. Dan jangan ikut jalan selain daripada jalan ini. Sebab ikut saja, mufarakahlah kamu daripada jalan Allah yang lurus. Jadi sebab tu kalau kita buat bukan kerana Allah, kemudian kita mula nampak mulia diri kita sendiri. Ha, jadi ini yang saya kira beberapa perkara yang memang, ya Allah, hidayah dan taufiklah kepada kami, ya Allah. Ya. Sebab saya kira persekitaran tak bentuk perkara itu. Ya, persekitaran melihat kita layan manusia, layan makhluk, kemudian melihat kita ni makin baik, kita sempurna, ya. Lepas tu kita tampilkan ke orang, kita suka nak share-share dengan orang benda yang baik-baik daripada kita, ya. Baik, alhamdulillah rakan usrah yang dikasih sekalian. Jadi sekarang ni kita nak mendengar, tadi kita dah dengar nasihat, kita nak tengok pengalaman, ya, pengalaman yang dilalui, ya. Daripada pengalaman itu, sebab Allah pun banyak dalam Al-Quran menceritakan pengalaman Nabi, pengalaman para anbiya, para rasul, para doa'at, pendakwah, ya. Tujuannya tidak lain sebab manusia boleh belajar dengan pengalaman. Itu juga nasihat yang terbaik, insyaAllah. Jadi, akhuna Encik Abdul Ghani, tadi saya berhenti sebab kita memang kena berhenti. Tapi kami nak sambung balik. Bagaimana roh dan semangat untuk terus hijrah itu, ya, di atas semua fasa tadi. Silakan. Cuma bila tadi fasa ketiga mencari, bila saya dah memahami hakikat diri saya ni siapa, siapa Tuhan saya semua, maka pencarian itu bermula. Maka pencarian itu bermula dengan saya bersungguh-sungguh. Maka saya dah nampak, namanya mungkin saya rasa apa yang dulunya saya itu benar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah, beri taufik dan hidayah sehingga ke saya yakin selama ini aku telah terlanjur jalan dari Tuhan yang sebenar. Dan kini Allah memanggil aku kembali ke jalannya, maka aku perlu berpegang teguh dengan talian Allah ni dan aku perlu istiqamah dalam mencari. Maka daripada pencarian itulah saya mula melaksanakan solat, pergi mengaji, pergi belajar dan menyambung belajar, dan sehingga kini istiqamah yang bahagian keempat, yang saya kata fasa keempat itu ialah fasa nak terus istiqamah dalam kehidupan Islam ni. Istiqamah ni bukanlah satu perkataan yang digunakan untuk yang baru masuk Islam, bahkan satu perkataan yang sebaik-baik perkataan yang menyeluruh kepada semua umat manusia bila mana kita melaksanakan kebaikan dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saya cuba meletakkan istiqamah dalam diri saya, dan bila mana seperti mana Ustaz Jais katakan tadi, kita lebih melihat kepada apa orang nak kata sehinggakan kita lupa apa pandangan Allah terhadap diri kita. Kadang-kadang kita mencari pandangan masyarakat manusia di luar sehinggakan kita lupa yang unggul pandangan itu dari persisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya letakkan istiqomah saya itu dengan saya meletakkan bahawasanya Allah sentiasa melihat aku. Allah telah memberi peluang kepada aku di mana berjuta-juta, berbilion-bilion masyarakat di luar sana, even di sekitar saya, di sekeliling saya, ramai yang tak dapat peluang ni. Maka Allah bagi aku peluang ni bukan sia-sia, bukan biasa-biasa. Ini satu pilihan yang cukup baik, dan ada sebab yang terbaik Allah pilih aku di kalangan yang ramai-ramai ini untuk menjadi dan kembali kepada fitrah kejadian yang sebenar. Maka dengan itulah saya motivasikan diri saya, dan saya selalu motivasikan diri saya ialah perjalanan kehidupan ini berbagai cabaran sebagai Muslim, bahkan perjalanan kehidupan yang
biasa pun ada cabaran. Jadi bila mana cabaran ini, apa yang saya letakkan di situ untuk saya memahami bahawa hidup ini memang susah. Allah tak jadikan hidup ini mudah-mudah macam tu. Bahkan contoh yang saya guna, selalu ingat sebagai contoh bagaimana hijrahnya seekor ulat beruncas, ulat bulu. Dia hidup dalam keadaan seekor ulat bulu, kemudian dia hidup dalam kepompong. Dia stay dalam kepompong itu dalam keadaan yang lama, tidak makan, tidak apa. Kemudian di sebalik kepayahan dan kesusahan yang dilaluinya, akhirnya muktamad dia kerana hijrahnya itu, akhirnya dia dapat terbang. Begitu jugalah diri saya juga, dan saya selalu melihat perkara-perkara yang di sekeliling, bahkan seperti burung flamingo yang terbang jauh, merentasi satu kawasan ke satu kawasan untuk berhijrah. Untuk apa? Untuk kebaikan, untuk mendapat satu perkara yang baik. Kalau tak bergerak satu langkah ke hadapan, maka tidak akan berlaku kebaikan. Begitu juga dalam kehidupan harian kita. Kalau hari ini aku tak bergerak satu langkah ke hadapan, maka aku tak pergi kerja, aku tak dapat kebaikan. Kalau aku tak melangkah satu kaki ke hadapan berhijrah, aku tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan berlaku kebaikan, tidak akan aku mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah dalam hidup saya. Saya selalu meletakkan apa juga cabaran, apa juga perkara-perkara yang datang dalam kehidupan ini, perkara-perkara yang sekeliling yang berlaku dalam kehidupan yang saya jadikan sebagai untuk saya ingatkan bahawa ini satu perjalanan. Hidup ini penuh cabaran, bahkan bila kata memeluk Islam itu pun satu cabaran. Dan satu lagi yang selalu memotivasikan ialah para sahabat-sahabat. Bagaimana perjalanan kehidupan para sahabat-sahabat ketika mereka berhijrah. Seperti contoh macam Ustaz Jai katakan tadi, bila berabah, bagaimana kepayahan-kepayahan yang beliau lalui sehinggalah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu benda perkara-perkara yang selalu saya motivasikan. Jadi empat fasa tu tadi, pertama menentang, kedua ragu-ragu. Selepas menentang tu ragu-ragu, ketiga mencari, dan keempat istiqomah. Dan istiqomah ni satu perjalanan sehinggalah ke hujung, sehingga kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu perjalanan yang bukan mudah. Macam mana nak kita terus istiqomah? Ialah kita meyakini bahawasanya apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini satu penetapan yang terbaik dalam kehidupan. Bukan Allah pilih jadikan aku Islam ni sia-sia. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan. Maka dari segi kemuliaan ini, ada kebaikan-kebaikan yang kau akan lihat bila mana kau berjaya melawan arus-arus cabaran-cabaran yang datang di sebalik itu. Masya di sebalik cabaran pasti ada kebaikannya. Masya Allah. Ya. Saya dengar pun Masya Allah bersemangat dengan begitu petah ya, bertutur kata. Saya kira Masya Allah ya. Jadi mungkin beberapa tahun tugasan sebagai pendakwah ya, dan itu mempertajamkan sebab mesejnya sampai, cakap sampai kan. Jadi kita dengan mudah untuk menerima apa yang disampaikan sebentar tadi, dan saya sangat terkesan apabila saya cuba nak rangkumkan apa sebenarnya kekuatan untuk terus berada pada fasa 3 fasa 4 tadi kan. Sebab itu kebanyakan fasa kita yang mendengar Usrah Nurani ni bukan lagi orang-orang yang duduk pada fasa pertama, penentang-penentang itu ya. Kalau ada pun saya boleh kata tak ada lah, insyaAllah ya. Yang mendengar ya, sebab kita tak berada di fasa itu ya. Dan mungkin bagi mereka yang belum, maka mereka mungkin mendengar sesuatu, mereka membenci ya, mendengar dengan benci. Tetapi tidak mustahil ya, terus kita berdakwah, terus kita menyokong usaha dakwah yang dia bawa, dan kita sendiri terlibat dalam dakwah usaha ini. Dan insyaAllah ya, kita tak tahu di mana titiknya manusia itu tiba-tiba, sebab manusia lahir dengan fitrah nak baik. Bukan, dan nak baik itu masih lagi umum. Sebenarnya manusia lahir nakkan Allah. Ya, manusia lahir nakkan Allah. Dan sebab itulah saya yakin ya, rakan-rakan boleh tengok di YouTube ya, kisah bagaimana orang saat mereka menutur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dengar bunyi tangisan, kita nampak isakan, bergoncang bahu mereka, menangis dan perlu ditenangkan. Kerana mereka menjumpai satu kepuasan dalaman, sebab manusia lahir bersama dengan ketenangan fitrah naluri itu, Masya Allah ya. Dan sebab itulah memang saya risau sebenarnya ya, nanti kalau kita pun malu dengan akhuna Encik Abdul Ghani, sebab dia kerja dia mengajak orang berdakwah, kita ni duk rehat-rehat kerja berkelahi sama kita je kan. Apa cara
supaya bergelut, berkelahi soal ni nak kelahi, soal tu nak kelahi, ya. Asal ada je sebab-sebab nak ibadah pula tu. Jadi orang lain berebut di mana, rebut minyak, rebut apa, tahan juga kan. Ini berebut nawa itu, berebut cara nak sebut betul tak betul, qunut ada tak ada, zikir bagaimana kan. Akhirnya Masya Allah berjayanya syaitan untuk melalikan pemikiran umat pada benda yang patut kepada benda yang tak patut. Dan akhirnya akhirnya saya tak tahu nak jawab macam mana di hari akhirat nanti kan. Jiran-jiran kita yang kita jumpa, yang kita selalu makan bersama dengan mereka tidak memeluk agama Islam, tapi kita tak pernah pun nak tunjukkan kemanisan, keelokan Islam itu. Dan kata kunci yang saya sangat pegang apa yang disebut oleh Akhuna Encik Abdul Ghani sebentar tadi adalah dia sebenarnya letak pada syukur. Letak pada syukur, ya. Betul lah, rupanya syukur inilah anak kunci kita dalam istiqamah. Maknanya kalau kita punya syukur itu sekadar ada tetapi tak seperti standard Allah, ya, tak seperti standard Allah, sebab kita ni selalu rasa dah syukur, itu standard kita. Tetapi adakah pada standard Allah kita ni syukur? Kalau tidak ada standard Allah, mestikan Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, kalau tidak semua bersyukur sebab kita syukur, 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 syukur. Dan kita pun tahu syaitan tatkala mula nak menyesatkan seseorang manusia, ya, apa yang mereka, apa yang syaitan lakukan adalah dia akan datang min bayni aydihim min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarhum syakirin. Pertama yang akan berlaku pada manusia itu, serangan pertamanya adalah tempat yang paling, katalah kapal pengebom kan, dia akan mengebom tempat yang strategik di satu tempat bila berperang. Maka rupanya daerah syukur dalam hati kita adalah tempat paling strategik yang akan dibom oleh syaitan, sehingga akhirnya kita lupa nak bersyukur, ataupun syukur bukan standard Allah tapi standard kita, ya. Akhirnya jadilah kita ada keluarga tak bersyukur dengan ada suami, ada isteri, tak bersyukur dengan apa yang kita dapat sebab nak dapat lebih banyak daripada apa yang kita yang ada kita tak syukur. Dan sebab tu saya nampak tadi Masya Allah, ya, Encik Abdul Ghani sebutkan tentang syukur tadi, ya, syukur. Dan kemudian kemuliaan Islam, kemuliaan Islam juga sebenarnya adalah kerana syukur itu. Kalau orang yang kalau tidak menghargai kemuliaan Islam, tidak bersyukur, maka dia tak akan nampak. Jadi rakan usrah, rupanya syukur itu sangat penting, syukur itu sangat penting. Dan boleh saya katakan bahawa sebenarnya syukur itu susah. Sebab tu Allah tak kata tak, Allah tak kata sedikit sekali hambaku yang tak bersabar. Tetapi Allah kata sikit sekali hambaku yang tak bersyukur. Jadi nak menunjukkan bahawa kita ni kalau nak istiqamah, yang Allah kata la in syakartum la azidannakum, kita nak minta Allah ziyadahkan kita kebaikan, maka tak ada cara lain melainkan syukur. Baik, Masya Allah, ya. Dan kita yakin insyaAllah syukur yang kita bawa dengan dalam setiap hari itu akan bawa kita sampai rapat kita kepada titik terakhir husnul khatimah yang kita harapkan. Mungkin Ustaz dalam 1-2 minit lagi Ustaz, untuk mungkin oleh-oleh petang Jumaat ni Ustaz. Saya nak sebut sikit berkenaan dengan panduan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia kata dunia ni ibarat bayang. Ibarat atau murgana, bayang. Barang siapa yang mencarinya ataupun nak menangkapnya, dia akan lari. Dan kalau sekiranya kita membelakanginya, bayang kita belakang kita kan, dia tak bayang itu tidak akan ada pilihan untuk mengikuti kita. Jadi kalau sekiranya kita, saya katakan tadilah, apa matlamat yang kita nak buat ni, matlamat kita tak jelas, ya, di dalam apa-apa saja yang kita buat. Ya, kalau kita fokuskan kepada berubah ni, kalau sekiranya matlamat kita tak jelas, ya, maka kita akan tidak akan dapat kepada titik yang penghabisan itu. Tapi kalau matlamat kita jelas, maknanya dunia ni apa saja kehendak-kehendak dunia ni kita kebelakangkan. Yang sebagaimana Ustaz Zul kata tadi, kita nak Allah SWT. Bila kita nak Allah SWT, dunia akan kejar kita. Jadi kita tengoklah sahabat kita Abdul Ghani tadi kan. Dia tak ada fikir, banyak sahabat-sahabat kita yang sama dengan Abdul Ghani yang masuk Islam dan sebagainya, dia terpaksa buang kerja dia. Buang kerja dia dan sebagainya, keluarga, buang keluarga dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala pilih dia. Ada dia punya apa ni, jalan dia ada Allah bagi dia jalan pula. Sebabnya ulama kata
Barang siapa yang kejar dunia, dunia akan lari. Barang siapa yang kejar akhirat, dunia akan kejar dia. Jadi kita tak ada bimbang dalam masalah hidayah ini. Ya, maknanya kalau kita ikut betul-betul jalan hidayah tu, insyaAllah mudah-mudahan ya Allah uruskan semua urusan dunia kita. Ya, kita tak perlu bimbang apa-apa. Tapi syarat dia, saya katakan tadi, awal-awal tadi, niat kita hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, kita lazimi taubatlah. Sentiasa bertaubat, sentiasa bertaubat. Kemudian sentiasa berdoa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Dan itu yang pertama tadi, ala zikrika wa syukrika, syukur tadi kan. Ingat kepada kamu dan bersyukur kepada kamu. Dan wa husni ibadatik, dan sentiasa di dalam ibadah-ibadah yang baik ataupun dalam amalan-amalan yang baik. Jadi saya ingat itu sajalah. Banyak lagi masa tidak mengizinkan kita. InsyaAllah kalau ada masa lain kita sambung. Kita sambung. InsyaAllah. Baik, Masya Allah. Saya kira sangat menarik. Satu kesimpulan yang boleh kita bawa pulang. Tanyalah pada diri kita, ya, sebanyak mana setiap hari kita bertaubat. Nabi tak berdosa, tetapi bertaubat pada Allah 70 kali. Kita penuh dengan dosa kecil, dosa besar, dosa dengan manusia, dengan mak, dengan ayah. Tetapi Masya Allah, taubat kita sangat ringan di bibir kita. Sedangkan Al-Fadhil Ustaz kata, untuk istiqamah menuju titik terakhir itu, taubatlah sebenarnya. Sebab itulah ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Minhaj Al-Abidin. Maknanya, yang mendorong manusia, yang memberikan, menyebab, menjadi sebab kenapa Allah beri taufik kepada seseorang, tidak lain tidak bukan adalah taubat yang disebutkan itu, ya. Dan doa yang banyak pada Allah, minta pertolongan, minta kekuatan daripada Allah. A'inna ya Allah, tolong kami, tolong kami ya Allah, tolong kami. Mengakui kita ni lemah, mengakui kita ni tidak cukup sempurna, ya. Sebab tu yang bahaya tadi Ustaz, bila kita rasa kita dah hebat, kita dah baik, ya, dah tak nampak celah dan buruk diri, maka kita punya doa bukan akan jadi ringan pada masa tu. So bagaimana kita nak ada satu faktor menolak sampai ke titik terakhir mendapat husnul khatimah. Baik, Masya Allah. Mungkin kita pasti nak dengar juga daripada akhuna Encik Abdul Ghani. Satu minit. InsyaAllah. Pertamanya, yang kita dapat hidayah, kita kena faham ini satu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seorang itu dapat hidayah dengan pelbagai-bagai keadaan, tapi yakinlah Allah memilih kita untuk kembali kepada fitrah. Dan bila mana kita kembali kepada fitrah, apa jua keadaan yang membawa kita kepada Islam, kita kena perbetulkan niat balik. Betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perkara yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lakukan ikhlas. Ikhlas beragama, ikhlas dalam mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling penting, bila mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan kekuatan. Dan inilah satu perkara yang saya nampak ada dalam agama Islam itu sendiri. Mana kehidupan seorang mukmin, agama Islam, kehidupan seorang Muslim ini perlulah dalam keadaan jemaah. Dalam solat yang kita lihat jemaah, dalam keadaan kita bermukarah, kita perlu berjemaah. Maksudnya dalam kerangka Islam ini, kehidupan berjemaah ini satu benda yang amat dititik beratkan. Dan begitu juga bila kata kita nak beristiqamah, kita perlukan lingkaran, suasana jemaah yang bagus. Kita kena cari sebenarnya. Kita kena adakan diri kita dalam jemaah supaya kita tidak bergoyang. Seperti mana perumpamaan seekor kambing, kalau di jalan seorang-seorang, dia berjalan seorang-seorang, maka mudahlah untuk serigala untuk dia diserang. Maka mana bila mana kambing itu berada dalam kelompok yang besar, maka serigala pun takut. Begitu jugalah perumpamaan, kita nak istiqomah, kita perlukan jemaah. Jemaah menjadi tiang kepada kekuatan kita juga. Maksudnya kita saling lengkap, melengkapi antara satu sama lain supaya dapat kita istiqamah sepanjang hayat untuk menjadi hamba Allah yang diredai dan dikasihi. InsyaAllah saya akhirkan sini dulu lah. Allah, saya kira satu benda yang sangat praktikal dan mesti, ya, bukan pilihan sebenarnya, bukan pilihan, tetapi memastikan jamaah Islamiah itu. Dan inilah kesedaran yang kena sedar dan ada pada semua kita yang berada di masjid, di surau terutamanya, ya. Kerana di sana, marilah kita tunjukkan bukan jamaah pada bilangan dan volume, tetapi pada roh dan jiwa jamaah itu, ya. Itu yang kita nak, ya Allah. Apa yang
disebutkan oleh Encik Abdul Ghani tadi sebagai satu tamparan saya kira untuk kita. Sebab kita nampak dalam jamaah tapi individual. Ya, masing-masing tak nak peduli orang, tak nak peduli orang. Sedangkan begitu ramai kebaikan daripada jamaah yang telah disebutkan sebentar tadi ya. Dan inilah insyaAllah disebutkan tadi asbab kenapa istiqamahnya kita semua menuju ke jalan Allah, dan jalan itu akan berakhir pada satu titik, namanya adalah husnul khatimah. Rakan usrah yang dikasih sekalian, masyaAllah saya kira banyak kita mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Jaiz dalam bentuk nasihat-nasihat yang baik, dan kita mendengar nasihat dan pengalaman daripada Al-Fadhil Akhuna Encik Abdul Ghani, dan hanya Allah membalas jasa baik daripada atas apa yang telah diluahkan sebentar tadi kan. Semoga insyaAllah kita akan mendapat banyak kebaikan. Sedikit saja di hujung ni, bila kita dengar kisah ya, fasa demi fasa yang disebutkan oleh Cik Rani sebentar tadi, ada fasa yang sangat genting, dan kemudian tetapi kerana Allah itu saat mencampakkan hidayah, dan sebab itulah Allah ceritakan berulang kali kisah dalam Quran. Yang pasti kita jumpa adalah kisah bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ya, kalau kita tengok dalam tafsir, Ibn Abbas menyatakan bahawa di pagi hari itu, sebab bilangan ahlu sihir itu juga khilaf di kalangan para mufassir. Kalau saya nak mengambil apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti daripada Ibn Abbas, bahawa jumlah mereka adalah 70 orang ahli sihir. Dan di pagi hari mereka, mereka itu kafir pada Allah. Mereka derhaka pada Allah. Berpagi hari mereka berpesta kerana dijamu oleh Fir'aun untuk berhadapan dengan hari penting, berhadapan dengan Musa. Di awal hari mereka derhaka pada Allah, syirik pada Allah, maksiat, segala maksiat mereka lakukan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, rakan usrah, tatkala Allah berikan hidayah kepada mereka, dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa menyebabkan pada saat tersebut Allah menyebutkan dalam Al-Quran, saat ternampak pada mereka akan benarnya Musa, seluruh mereka sujud. Kharru sujada. Mereka sujud pada ketika itu. Dan saat mereka sujud dan mereka menyatakan dengan kuat, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Sehingga menyentak Fir'aun pada saat itu. Rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau kita lihat banyak daripada tafsir menyatakan bahawa tatkala mereka menyungkur sujud pada saat itu, kerana Allah Maha tahu apa yang bakal berlaku pada hamba yang sekarang baru kembali pada fitrah ini. Dan Allah pasti tahu bahawa Fir'aun akan mengeluarkan perkataan ancaman. Dan ancaman tidak lain tidak bukan adalah Fir'aun menyatakan bahawa kalau kamu beriman dengan Musa dan Harun, Tuhan Musa dan Tuhan Harun, maka kamu akan dipotong tanganmu, pergelangan tanganmu akan dipotong, kaki kan, tangan kanan, kaki kiri tangan kanan, dan kamu akan disalib, meleleh darah merah pada ketika itu, menggelitik dan burung hering datang untuk mula mengunyah kamu di tengah padang pasir. Adakan usrah dikasih sekalian, para mufassir menyatakan bahawa saat mereka sujud, Allah tunjukkan pada mereka syurga. Allah gambarkan pada paparan saat mereka sujud, menyebut kami beriman kepada Allah. Allah tunjukkan mereka itu syurga, di mana mereka kembali. Sehingga setiap hirisan pisau yang sangat nipis, sehingga mengoyak dan memutuskan tangan-tangan mereka dan darah berhamburan keluar. Mulut mereka tetap berkata, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah Tuhan sekalian alam. Sehinggalah darah kering dan mereka menghembuskan nafas dalam husnul khatimah. Matinya dalam keadaan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan usrah, titik kita yang sama akan kita temui. Namun adakah kita mati dalam keadaan mulut kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Hidayah Allah kita perlukan. Apa yang telah dititipkan dalam nasihat, ikhlas, niat, minta pertolongan, pandangan dari Allah,
Inilah sekiranya penggerak kita kepada jalan tersebut. Semoga Allah membantu kita. Allah Allah Rabbi, insyaAllah semoga bantuan yang kita harapkan daripada Allah SWT akan terus dapat membimbing hati jiwa kita ini ke arah kebaikan. Tambah-tambah bila kita dalam permulaan adalah permulaan yang penuh istiqamah dan juga pengakhiran kita dengan penuh juga dengan husnul khatimah. InsyaAllah dalam kebaikan selalu kan? InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini mengakhiri usrah nurani, mungkin Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Minta berkat saja. Allahumma bacakan untuk kami doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tafal ya Karim. Amin ya Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan usrah Ustaz Jaiz atas pimpinan doa dan juga perkongsian yang kita bawakan pada sepanjang petang ini, termasuk juga Encik Abdul Ghani. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik di sana Encik Abdul Ghani, insyaAllah, dan semoga kekal dengan mesej dakwahnya di sana untuk tebar-tebarkan lagi kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan bimbingan, insyaAllah. Okay? Yeah. Dan terima kasih juga untuk Ustaz Zuramli selaku nakil tetap kita yang sudi membimbing rancangan Usrah Nurani pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, makhari Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa kita ada ulang siar untuk rancangan Usrah Nurani yang akan kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan terus kekal untuk bersama dengan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Jumaat jam 5 petang. Iya. Dan terima kasih kepada para pendengar dan selamat berhujung minggu. Untuk anda, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Air mata di wajahmu, tiba hati melepaskan di kau, bukan tidak rela hati seorang istri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggamit setiap seorang istri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Makam
pada sebuah amanah di sisi sang istri. Segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Mari bersama menyumbang ke dana pembinaan Masjid Tahfiz Al-Quran Lembah Pergau, Kampung Jerimbung, Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Pertanyaan lanjut hubungi 014-530-5331, 014-530-5331 atau layari Facebook Madrasah Tahfiz Lembah Pergau. Sumbangan anda, laburan akhirat. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqaf dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seseorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Al-Bayhaqi Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, also known as Abu Bakar Al-Bayhaqi, was born in Khazrajan, a village around Bayhaq, which is close to Nishapur, Persia, present-day Iran, in 384 after Hijrah, or 994 CE. Raised in Bayhaq, he travelled in search of sacred knowledge to Baghdad, Kufa, Mecca and other cities. Among his numerous teachers in jurisprudence was Imam Abu al-Fadh Nasir bin al-Hussein bin Muhammad al-Qurashi al-Umari al-Marwazi al-Shafi'i al-Nasaburi. His teachers in hadith include al-Hakim al-Nasaburi, as well as al-Hakim's teacher as-Sayyid Abul Hasan Muhammad bin al-Hussein bin Dawud al-Alawi al-Hassani al-Nasaburi al-Hasib. Imam al-Dahabi said of him, had Bayhaqi wanted to found his own school of jurisprudence and be its mujtahid, or highest ranking scholar who determines rulings, he would have been able to do so because of the vast range of subjects of which he was a master and because of his knowledge of scholarly differences. Imam Al-Haramain Al-Juwaini once said, every Shafi'i scholar is indebted to Shafi'i except for Bayhaqi, to whom Shafi'i is indebted. This is because Bayhaqi wrote several works which strengthened Imam Shafi'i's school, expanded questions upon which the Imam had been briefed, and supported his positions. Imam al-Bayhaqi led a pious and ascetic lifestyle for the last 30 years of his life. He fasted most days except those in which it is forbidden to fast. He authored nearly 1,000 volumes, writing on the sciences of hadith, Quranic exegesis or tafsir, sacred law and other subjects. Among his books are Al-Asma wa Sifat, or the Divine Names and Attributes, Al-Iqtiqad ala Mazhab al-Salaf Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, Islamic Doctrines According to the School of the Pious Predecessors, and Dalail al-Nubuwah, the Science of Prophethood. He died in Nishapur on 458 after Hijrah, or 1065 CE. May Allah bless him and fill his grave with light. The narrations is taken from the book The Content of Character, Ethical Sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, collected by Sheikh Al-Amin Ali Mazrui, translated by Sheikh Hamza Yusuf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Ayuh, tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017 34
0125-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebelum dihukum, hanya mampulah
hanya mampu bersabar dan sujud padanya sebelum dihitung, sebelum dihukum. Hanya mampu lepaskan bisik-bisik dalam, oh gadisku kita segalanya, moga diputihkan segalanya. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikuti. Kapsul Masa. Pada tanggal 1 September dalam tahun 2015, Majlis Pelancaran Global Halal Exchange telah dilancarkan di Kuala Lumpur. Dagang Netexchange Berhad menyediakan platform kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menyertai perdagangan pasaran halal global berjumlah RM9.62 trilion menerusi e-dagang baru globalhalalexchange.com. Industri halal secara dalam talian akan dilengkapi dengan ciri interaktif baru yang memulihkan para pelanggan memasarkan perkhidmatan dengan lebih berkesan. Antara tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan daya saing syarikat tempatan dan berkembang ke peringkat global dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Pelancaran laman sesawang ini menarik PKS menyertai rangkaian halal global ini dan turut memberi tumpuan kepada produk dan perkhidmatan halal yang disediakan di kawasan setempat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran.